Hmm. Sugeng so, Injang, selamat pagi Karena saya posting atau membuat video ini pagi hari uh, Pagi ini akhirnya kembali back on mood ya. <laughs> kembali ke selera asal Karena kemarin beberapa hari lumayan disibukan dengan pesanan-pesanan yang pesanan-pesanan uh, sepeda rakitan cukup banyak sampai saya sendiri nggak sempet ngerakit sepeda untuk latihan sendiri hanya bisa pakai road bike yang sebenarnya sebenarnya nek aku itu sekarang seneng numpak seli ya passion ini sepeda lipat jadi asik gitu loh uh, nyeli itu menurutku asik sepeda lipat itu emang asik jadi layak kan akhir-akhir ini banyak orang yang semakin gemar dengan sepeda lipat karena saya sendiri dari dulu begitu mengenal sepeda lipat rasanya seneng banget seneng banget uh, bersepeda pakai sepeda lipat itu jadi olahraga Dapet, terus ya apa namanya uh, Asik dilihat, asik di apa-apain tuh, oke okay lah. Nah. nah, ini tadi pagi, kemarin saya baru sempat nyerakit Light Pro Evo. Karena memang uh, saya sendiri lebih seneng dengan frame jenis frame kromoli atau pitwaskil lah ya. Kenapa? Karena menurutku, menurutku pribadi, dari dulu. Uh, frame chromoly apapun itu uh, saya pernah yang pernah saya pakai ujung-ujungnya ya payu di wong yang pernah saya pakai tuh nah saya sih ngerasa uh, apa namanya gimana ya kalau saya pertama kali pertama kali pakai seli itu uh, frame aluminium nah, yang saya rasakan tuh saya cepat kesemutan gitu loh nggak tahu karena saya atau karena apa saya nggak tahu jadi mungkin terlalu rigid ya buat saya terlalu rigid nah makanya setelah saya nyoba frame kromoli ya akhirnya eh, ngerasain nyaman begitu setiap pulang latihan dari Kaliurang turun itu ada beberapa jalan yang lumayan bambi keriting gitu jadi ora ora pati ora cepat lah itu nek saya, itu kalau saya. Jadi masing-masing orang uh, mungkin mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi seleranya juga berbeda, karakteristik badannya juga berbeda. Nah, uh, ini tadi pagi, seperti biasa harian, latihan harian saya, menunya saya program jadi kita bangun setiap subuh tentunya uh, sesuai keyakinan saya sesuai agama yang saya peluk saya beribadah setiap subuh terus ngopi-ngopi jam 5 atau jam 5 lebih dikit itu udah mulai latihan rutenya biasanya condong catur Sleman Kaliurang Sleman satu jam satu jam setengah lah e, menunya ya biasanya sih ngicik atau keden e, seminggu empat kali jadi e, keden di RPM sekitar 95 sampai 100 itu paling enggak seminggu lima kali empat kali selama satu jam satu setengah jam lah ya nanti dikombinasi dengan satu dua kali latihan power pakai gigi berat terus ada istirahatnya jadi kalau saya pribadi memang memang seneng 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 latihan bukan karena untuk apa-apa cuman untuk diri sendiri itu ya seneng aja gitu loh sekaligus saya itu orangnya takut takut berat badan nambah dikit aja takut nah salah satunya kenapa saya rajin latihan rajin gue selama gitu karena saya memang uh, mempertahankan berat badan, mempertahankan bentuk badan itu agak-agak rewel, jadi naik dikit udah harus saya tekan biar turun ya itu. Nah, uh, kembali ke soal uh, sepedanya, tadi sudah saya sampaikan bahwa bagi saya saya lebih menyukai frame kromoli dari dulu dulu ada fit spike Nah, sekarang hilang entah kemana uh, saya sempat punya beberapa udah laku semua termasuk sepeda saya sendiri selalu laku ya terus bulan 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 ini banyak sekali uh, dapat frame alloy yang memang ya saya saya prioritaskan untuk untuk penjualan tapi kalau secara pribadi saya memang lebih seneng pakai sepeda dengan dengan bahan kromoli atau besi kalau sepeda lipat kalau sepeda lipat uh, kenapa karena ya itu tadi selain selain menurut saya lebih empuk ketika kita di jalanan bampi atau keriting yang saya rasakan dulu dulu ketika kita gowes kita bersepeda nanjak tinggi tinggi itu jadi kayak jadi kayak semacam yang saya rasain loh ya entah saya lagi ini pendapat saya pribadi kalau orang punya merasakan pernah merasakan atau akhirnya punya pendapat lain ya monggo aja eh uh, kayak begitu kita habis ngepus sepeda ke bawah sesudahnya itu kayak saya tuh ada ngerasa sedikit didorong juga oleh sepeda itu jadi menambah menambah meskipun framenya lebih berat rata-rata dengan 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 uh, apa jenis yang hampir sama ukuran yang sama itu sama frame aluminium itu lebih beratan kromori sekitar 500 sampai 700 gram kalau nggak salah uh, itu di atas kertas ya terus terang aku nek fitra tahu tak timbang mergoran di randu timbangan nah uh, itu dari dari nah ini Red Pro Evo dua kali sembilan speed Uh, dua 22 in saya rakit dengan setang balap atau drawbar karena emang lebih seneng lebih nyaman jadi tetap pakai seli cuman tanpa meninggalkan kebiasaan pakai drawbar biar nanti kalau misalnya kita saya diajak gowes pakai road bike itu tetap tangannya tetap enggak enggak tetap lemes tetap lemes lah pegang dropper itu uh, dengan komposisi 9 speed 2 kali 9 speed rasio crank 5339 terus ini seproket karena saat ini adanya yang silver sesuai dengan menyesuaikan warna yang saya inginkan itu silver ya adanya 1136 nah menurut saya apabila kita rajin berlatih terus teratur berlatih terus ritme saat bersepeda kita atur antara otot kekuatan otot kaki terus daya tahan otot kaki dengan nafas itu kita atur nggak 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 keburu-buru nggak eh, apa namanya terutama kalau di ada misalnya kayak ada teman yang ngeduluin atau nyalep Itu ya kita sesuaikan kapasitas kita aja dengan rasio seperti ini cukup lah ya maksudnya 9 speed 11 36 Komposisi crank 5339, saya selalu, kalau yang saya pakai sendiri, saya selalu dengan rasio seperti ini. Yang pertama, uh, ya, kalau saya lebih mindsetnya itu lebih ke, lebih ke jumlah mata gigi, jadi bukan berapa jumlah seproketnya, tapi jumlah mata gigi di setiap seproket rasio mata giginya. Itu yang, yang uh, saya perhatikan ketika saya berkali-kali nyoba rute datar maupun nanjak di beberapa tanjakan di Jogja ini di beberapa di kota lain juga nah ternyata bagi saya saya tidak saya belum perlu untuk menambah jumlah tumpukan seproket lebih dari 9 karena selama ini dengan 9 speed mulai 1132, 1134, 1136 semua sudah sudah saya coba dan dengan dengan diimbangi latihan yang cukup Terus emosi yang teratur ketika kita bersepeda eh, itu tuh udah sangat nyaman gitu Jadi apalagi kita bicara sepeda lipat, sepeda lipat ini sepeda yang cukup eh, Mudah dibawa, mudah-mudah dikendalikan juga Jadi kita bisa lebih fokus ketika bersepeda eh, Sambil mengatur ritme ritme gerak kaki kapasitas kekuatan otot kaki sama kapasitas uh, limit detak jantung dan napas kita itu nah uh, ini saya rakit dua kali 9 speed seperti tadi sudah saya sampaikan terus ini saya latihan di jalan yang nanjak terus mulai dari Monumen Jogja kembali sampai ke menjelang Turgo itu menjelang Turgo karena memang jadwal saya setiap latihan itu satu sampai satu setengah jam nah ini udah sampai sampai sini aja karena banyak kegiatan banyak tanggungan yang harus saya selesaikan jadi kesimpulannya adalah menurut saya dan bagi saya sendiri saya lebih uh, suka frame kromoli nah, terus komposisi rasio sprocket dengan begini aja sudah cukup intinya sportainment lah ya jadi uh, saya mencoba mengkombinasikan dari sisi olahraga dan entertainmentnya juga dapat gitu loh tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan jadi ya sportainment lah olahraganya tujuan olahraga utama kita tetap dapat makanya kalau kita punya tujuan tujuannya yang nomor satu adalah olahraga nah itu ada ada programnya tentunya di setiap setiap orang setiap setiap pesepeda yang yang mungkin sudah sudah juga mendapatkan mendapatkan ilmu-ilmu dari senior-seniornya terdahulu saya pun demikian dapat ilmu dari senior-senior dari orang-orang yang sudah bersepeda sejak lama ya latihan yang yang teratur dan cukup gitu terutama latihan ngicik atau keden terus jaga pola tidur terus jaga jam tidur tidur cukup makan makanan yang sehat itu juga penting jadi selain kita terhibur juga badan kenik mulai mampir warung sarapan senang